Assalamualaikum. Halo Omah Bata. Silahkan datang di rumah kami tercinta, kediaman Bapak John Seprizon. Mari. Saya wira swasta. Hai, aku Sari Lestantiana, ibu rumah tangga dengan kami berputra 5 dan yang masih hidup hingga saat ini adalah 4 anak putra putri. Alhamdulillah. Rumah kami sih pada dasarnya prinsipnya konsepnya kami menginginkan sebuah rumah di mana kami merasa bahwa ini adalah rumah yang sangat homey, yang di mana tempat kami mengingat kembali bahwa jati diri kami sebagai seorang manusia dalam bentuk perpaduan sebuah bata yang mengingatkan kami akan kehidupan di masa kecil kami dulu, di mana rumah-rumah kita kan dulu zaman dulu banyak banget yang menggunakan bata, bukan bata kota apa. Dan yang pasti kami menyenangi binatang-binatang seperti kurang lebihnya ikan dan bersambung juga dengan kombinasi dengan para si geng hijau ini yang insya Allah menjadi satu kesatuan, di mana kami merasakan ketika kami setiap kali membuka mata kami dimulai dengan bismillah mendapatkan energi yang luar biasa dari rumah ini. Itu aja sih. Yang penting kami mendapatkan satu aliran udara yang insya Allah menjadi itu tadi kebaikan buat isi rumah itu sendiri. Sejarah rumah ini, kami menempatin rumah ini dari Mei tahun 2000. Ya. Menjelang kelahiran anak kami yang nomor 2. Seiring waktu ya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih di sini dengan lingkungan yang alhamdulillah para tetangganya sangat luar biasa baik. Nah, Omah Bata itu aku bisa temuin tuh gara-gara apalagi kalau bukan sosmed. Kondisi sekarang kan memang sosmed sangat luar biasa ya. Iya, dari awal dari sosmed kemudian enggak langsung gitu aja aku search dulu ya semuanya. Baru yang kedua kita actionnya adalah datang ke showroomnya. Di sana itu Masya Allah, satu ya aku langsung first impressionnya adalah para staffnya itu welcome banget, ramah. Terus kemudian mereka tuh walaupun dalam keadaan lagi banyak customer juga tetap siap siaga untuk menjemput bola si tamu yang udah hadir di pintu gerbang. Terus kita langsung diberikan spesifikasi semuanya, jenis-jenisnya dan langsung. Pokoknya kita pulang dari showroom itu udah dalam keadaan langsung penuh dengan kreativitas. Murni karena natural aja kak. Natural jadi mulai dari sebenarnya ada kejadian lah ya. Salah satu bangunan di gedung ini, rumah ini ada yang rusak dan kemudian dari situlah konsep itu ngalir. Bermula dari kenapa akhirnya kami menemukan konsep air larinya ke desain-desain bata tempel dan sebagainya itu karena ada satu bagian dari rumah ini yang akhirnya mempertemukan kami dengan mengapa kami harus menggunakan bata tempel. Bata tempel itu menurut saya sih unik. Ada yang warna merah, ada yang kayak kebakar gitu ya, yang fire. Ada yang putih, makanya menurut saya sih unik itu, batu bata itu. Iya, beragam ya. Beragam. Jadi bermula kena jatuh cintanya kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan produk dari Omah Bata, yaitu bata tempel.
selain bentuknya yang sangat simpel sekarang dibanding yang dulu ya, terus kemudian corak-coraknya, tekstur batanya itu sendiri, dan yang paling kita langsung jatuh cinta ya bentuk si On Fire itu. Dia punya struktur yang bikin saya tekstur itu yang bikin dia bisa mencerminkan ada unsur maskulinnya, unsur dinamisnya, dan unsur energi positif yang keluar. Jadi kita tuh dibawa ke situ sampai seperti itu. Keren banget. Makanya itu akhirnya kita memutuskan untuk bismillahnya langsung mengambil corak bata tempel dalam bentuk tipe On Fire. Aku jatuh cinta sama Oma Bata, membuatkan kami menemukan sebuah dapur bersih yang mewakili daripada karakter dari Bapak Ibu dan seluruh anak-anak di sini. Jadi itu yang salah satunya kita memutuskan untuk memilih Oma Bata sebagai desain interior untuk dapur bersih kami. Kurang lebih seperti itu. Selalu ngeliat salah satu kenapa harus memutuskan memilih satu produk ini dengan perusahaan A atau B atau C. Itu salah satunya saya lihat adalah bagaimana ketika mereka first impression melayani, memberikan servis pertamanya kepada nasabahnya, kepada customernya, baik melalui telepon ataupun yang baik yang langsung langsung datang ke showroomnya. Dari situ kita mereview semua perjalanan untuk menentukan Oma Bata sebagai akhirnya menjadi salah satu menjadi pilihan kita yang utama gitu. Dan yang pasti harganya sangat luar biasa ya, harganya keren dan ketika bernego untuk membicarakan diskusi tentang ini baiknya di mana, mereka sangat sangat luar biasa memberikan memberikan informasi informatif banget deh para stafnya, dan harganya sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Dan itu tadi banyak motif. Pokoknya bagi semua bisa memilih dengan hati yang senang. Kalau untuk kritik, insya Allah kami akan sampaikan langsung kepada pihak Oma Bata secara intern, karena memang kami membiasakan untuk tidak mengkritik seseorang ataupun itu di hadapan publik. Yang kedua, kalau untuk saran, banyakin motif-motif terbaru, kemudian jangan sampai ketika kami ingin membutuhkan tambahan barang ternyata harus menunggu, dan yang ketiga pastinya harga dan diskon kita tunggu selalu gitu. Itu ibu-ibu benar nggak ya? Ya kan? Bener. Iya, bapak-bapak juga iya. Gitu deh kak, sukses untuk Oma Bata. Bismillah untuk para customer-customer baik yang telah menjalin kerjasama dengan Oma Bata maupun yang akan, insya Allah Oma Bata adalah pilihan yang menjadi salah satu pilihan yang luar biasa untuk kita, karena mereka sangat terbuka untuk berkomunikasi dan mendapatkan masukan-masukan dari kita ketika kita sedang membuat suatu desain ataupun menginginkan satu konsep. Dan yang pasti mudah-mudahan kediaman kami ini yang insya Allah bisa memberikan pencerahan ataupun memberikan ide-ide. Di mana kami memang menyenangi suatu konsep rumah yang saling berkesinambungan baik alam, karena kita memang pada dasarnya akan kembali diminta oleh Sang Pencipta kita untuk bersinergi dengan semua ciptaannya. Sukses terus, dan jangan pernah lupa bahagia, selalu bahagia apapun bentuknya.